Claire, you. This croquis includes size A4, portrait, landscape, portrait. Okay. So from here, you file. Sorry, I'll tell you the basic. Cakap sebenarnya, kita zoom in sekejap. Control butang tambah adalah zoom in. Ataupun menggunakan cara lain, boleh gunakan zoom tool ni. Lepas tu kalau nak tarik ke atas, gunakan hand tool, tarik ke atas. Langkah pertama, tekan pen. Supaya anda semua nampak saya punya 3PT ni adalah ketebalan pen tu. Lepas tu, jenis garisan kita ambil uniform. Mana garis lurus lah berbanding akan memberi bentuk lain. Okay, kalau daripada titik A ke titik B adalah garis lurus. Okay, tekan butang selection tu nak, kalau nak buat garisan seterusnya. Okay, untuk garisan melengkung, titik A ke titik, kita klik sekali titik A, titik B. Kita klik tapi jangan lepaskan mouse tu. Kita klik left click, kita jangan lepaskan, tarik ke atas ataupun ke bawah. Maka akan membentuk garisan melengkung saja. Untuk menyambung garisan, ketika biru, garisan biru masih menyala, boleh klik pada lokasi seterusnya yang ingin disambung garisan tu, dia akan membentuk garisan lain. Untuk membuat garisan baru, contohnya daripada ini, jika anda lihat dalam melengkung, anda ingin buat garisan lurus, lurus lah ni. Sekejap, undur, Ctrl Z. Lagi sekali. Okay, kita daripada garisan melengkung ni, dia membentuk garisan seperti ni. Jika dia meneruskan, dia akan automatik, walaupun garisan tadi ada lurus daripada A, B dengan C, tapi dia akan jadi macam ni juga. Jadi apa kita buat adalah Ctrl Z, tekan pada anak panah selection tool ni, tekan luar, kemudian pilih semula pen tool dari sini. Sekejap saya zoom in. Daripada hujung garisan melengkung ini, cari anchor. Anchor. Okey, klik dengan pen tadi. Kemudian buat garisan lurus. Anda akan dapat garisan lurus berbandingkan jika tadi C adalah melengkung kerana ia mengikut pada garisan sebelum ni. Tapi jika anda tekan selection tool ke background, dia punya setting akan berubah. Baiklah, kita nak try guna croquis. Okey, yang ni kita padam. Kita select dua-dua ni, backspace. File, open. Saya ada satu folder gambar croquis ni. Okey, kita dah open croquis ni kan. Kita open tadi dekat macam mana? Sekejap. Kita open tadi dekat sini kan. Yang kiranya setting size A4, landscape, portrait tadi kat sini. Kalau macam ni ialah saya dah open tadi, dia akan buka satu tab baru. Jadi ni tak semestinya size A4. Tapi biasanya itulah. Tapi untuk kalau kita nak buat kerja, kita ni je. Ctrl C, copy. Pergi balik ke tab tadi. Ctrl V. Tak keluar pun. Benda yang aku tekan ni. Ok, dah keluar dah. Jadi kat sini, kita adjust lah size dia. Tapi selesa size dah sudah memuaskan. Kemudian daripada ni, kita dah klik kan mana keadaan objek ni adalah biru. Pergi dekat objek, lock, selection. Maka ia tak bergerak. Kan kalau kita lukis ke apa ke, dia takkan bergerak. Tapi kalau kita tak lock tadi, kita buat kerja, dia bergerak. Ok, dia tak bergerak kan. Ok, kita zoom in. Kita ikut dari sini, kita ambil pen. Kalau sini kita boleh tengok pen kat sini, fill in dia putih, luar dia tak ada, garisan tak ada. Biasa saya akan tekan ni lah default ni. Kalau default ni garisan hitam, fill in putih. Jadi kita tak nak fill in putih sebab kita nak dapatkan bentuk dia dahulu. Fill in dia kita pilih none. Okay, ini garisan luar adalah hitam. Saya 1PT. Ambil 2 lah, nampak sikit. Tapi kalau biasa assignment ke apa, memang guna 1 saja dah mencukupi. Okay, daripada garisan tengah kepala, klik sekali ke sini. Tapi tak nampak. Jadi kita try gunakan lain lah.
que lo apoyo. Así me lo dejaría. Sini klik sekali, kemudian tengah-tengah kepala. Biasanya kalau anda ingin teruskan pun boleh, tarik saja. Oh tak boleh nampaknya. Okay, masa ni biru masih menyala, kita jangan pastikan dia jangan putus ke tempat lain. Tekan, klik, lepas tu hold, tahan mouse tu, tarik. Dapat betul seterusnya. Tu tarik di sini. Maknanya untuk bertemu garisan yang terakhir tu, pastikan pen tu lalu pada anchor. Mula-mula kita titik tadi. Tarik, akan dapat satu bentuk kepala. Lagi satu cara, kalau tak nak guna cara ni, nak pastikan dia sama selarian. Titik sekali. Satu bentuk, kita selection tool, selectkan garisan ni, garisan tadi, kemudian Ctrl C copy, Ctrl V paste. Kita dapat satu lagi bentuk sama bentuk dengan dia. Kita transform, reflect. Okey, kita pilih vertical, maknanya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Okey, dia akan dapat bentuk macam ni. Tapi ada kebaikan dan keburukan lah kalau hasilkan bentuk macam ni. Kita akan dapat bentuk yang sama selari. Tetapi sewaktu nak colour dia, contohlah ini kepala kan, kita nak fill in colour. Ini garisan luar, ini fill in. Kita tekan double click. Contoh ni kan, fill in colour. Okey, akan dapat fill in semualah walaupun bentuknya tidak sempurna. Manakala ini adalah dua bentuk yang dicantumkan untuk dapatkan garis luar siluet yang selari. Kita try pegang dia. Okay, kita try select dia dua-dua. Lepas tu right click, group. Okay, daripada group ni, sama seperti tadi, ini garis luar, ini fill in. Right, tekan dua kali. Okay, akan dapat macam ni. Dia kena group dulu tau, sebab anda katalah tidak group. Contohnya, ha, tadi macam ni, ada dua benda, satu kiri, satu kanan. Lepas tu kita try, kita try terus tukar fill in dalam dia. Oh, jadi juga. Saya pun tak tahu lah, biasanya dia pecah tapi lebih baik groupkan lah. Groupkan lebih selamat lah. Okay, dapat satu kepala. Kalau boleh masa melukis pastikan fill in dia kosong, sebab kan anda kata dari sini tarik ke sini dengan fill in berwarna, dia akan jadi macam ni. Jadi bagi yang baru dia akan rasa serabut sikit lah hidup tu. Dia akan warna, dia akan lari sikit lah. Jadi kita pilih ni saja. None. Garisan tidak putus. Andai katalah garisan terputus, kita buat kerja lain. Jadi nak sambung pen baru, pastikan sentuh balik, klik balik pada anchor, jangan pada puff ni, sebab nanti warna tak dapat nak fill in. Pastikan ujung ada satu butang tu, nama dia anchor. Ok, dari sini gerak balik ke sini. Nanti kita tekan ni, klik luar dulu dan select balik pen, pergi semula pada anchor dia sampai ke ketiak. Ok, dari sini tarik. Pegang, press. Ok,
kita perempuan ada bentuk pinggul sikit. Jadi kita di sini klik kemudian hold. Dia agak tajam di situ. Ctrl Z undur sikit sebab kat sini dia agak kurus. Okey, kata kalau ni ada titik tengah badan. Okey, dah dapat satu setengah badan. Kita zoom out, buat macam cara tadi lah. Itu dari sini dah select, copy ataupun Ctrl C, kemudian Ctrl V, paste. Bagi yang tak nampak, paste. So, kita ada dua, dua badan. Kemudian pada badan ni, right click, transform, pilih reflect vertical. Okey. Alihkan ke balance sekejap. Kita letak dia. Buat semula. Pastikan titik tengah antara dua bentuk ni bertemu, iaitu di celah kangkang. Okey, dah bertemu. Tapi jika anda lihat leher ni, dua ni terpecah. Maknanya dia tidak bertemu lah. Kalau fill in colour, dia akan terkeluar. Macam mana pecah tu, saya select dua-dua dan fill in. Macam ni, nampak tak dia, kenapa dia ada automatic jadi bentuk baju macam ni? Sebab dekat leher ni, antara dua engkor ni tak bertemu. Jadi apa kita perlu buat, tekan pen balik. Pen biasalah, pen dengan fill in kosong. Daripada engkor leher ujung ni bertemu dengan engkor leher yang sebelah, jadikan dia jadi satu bentuk lah. Jadi bentuk ni semua telah bertemu ujungnya, maka boleh diwarna. Okey, lepas tu right click, sorry, selection tool, select semua ni sekali dengan leher tadi. Kemudian right click, groupkan dia. Dekat satu benda. Leher pun satu benda. Letak semula di situ. Katakanlah anda tak dapat nak adjust kedudukan dia, sengit ke apa, tak, macam ada setengah orang dia tak dapat nak betul selari, guna keyboard je. Mana up down boleh adjust secara perlahan. Kita akan dapat satu badan. Satu badan ni untuk kawan lain. Kulit. Maaf, ni kita select dulu. Okey, kita akan dapat kali ni. So, katakan kita pilih ni kan. Tapi kita nak warna isi dalam dia kuning juga. Sama macam dia tu. Jadi, kita tekan sini, right click. Kemudian sorry, ni garisan luar, ini fill in. Ambil ni eyedropper tool ni, pergi kat kuning tadi. Dah dapat, maka dia akan bertukar warna dengan sendiri. Okay, kita dapat dah bentuk krokis, mengikut krokis sedia ada gambar yang dah siap lah. Okay, kemudian kita antara dua ni ada dua benda berbeza, satu badan, satu kepala. Tak kisahlah, jika anda buat telinga ke apa ke, maknanya dua benda terpecah. Select sama-sama, select semuanya, groupkan dia. Okay, objek, pilih unlock all. Bila kita pilih unlock all, background tadi dia akan tidak lagi di situ.
ni boleh dialihkan. So kita select background ni dan tekan backspace. Okay, kita dah dapat dah bentuk croquis basic badan biasa. Biasanya saya suka memperkecilkan, retailkan lah, maknanya tambah mata, hidung, mulut. Pen dan ni 0.5 saja. Siap satu croquis berwarna. Jadi katakanlah anda ingin membuat design daripada croquis ni. Sorry, kita croquis sekali. Dari sini anda boleh ambil pen, pilih biasa hitam, fill in adalah transparent ataupun none. Kemudian jika anda tak mahu benda ni bergerak kan, select kat dia, object, lock, selection. Jadi dia akan berduduk di belakang. Garisan kalau skirt biasa lurus. Okay, sentuh balik anchor tadi. Kalau lurus macam ni. Kalau anda ingin belajar satu trik nak buat skirt tu beralun kan, daripada titik ni tadi kita klik, klik satu, tarik. Kemudian tarik ke bawah. Sentuh balik ekor. Okey, fill in dia. Saya dapat satu pakaian di situ. Dan pen. Oh, maaf. Selection luar dulu. Pen lagi sekali. Sini. Ini sebab sekadar tambahan garisan. Siap, jadi dah pakaian dia. Kemudian tambahlah dari segi kasut dan juga rambut. Tekan file, save. Di sini kalau kita macam nak sambung kerja untuk terus-terusnya, save nama, kemudian dari segi jenis Adobe Illustrator lah, ataupun hujungnya adalah AI. Tapi jika kerja dah siap semua yang kita nak print, biasanya printer tak dapat nak
nak print dengan semasa buka AI. Jadi kita sini pilih Adobe PDF. Lebih mudah lah biasanya untuk assignment. Sebab kita nak sambung lagi, tekan Adobe Illustrator AI dan save. Tekan keluar benda ni, tekan OK. Dah siap, kita boleh pangkar. Kita kata nak sambung balik, tekan semula. Dia kerja tadi dengan semua garisan masih ada. Jadi bolehlah sambung kerja-kerja seterusnya. Contoh baju ni, kita select, kemudian group, dapat satu baju dan krokis sama. Kata kalau kita nak alihkan krokis ni, tekan je objek, unlock all. Dia masih dalam grup lah. Jadi kita boleh hasilkan baju-baju seterusnya ataupun Ctrl C, copy dan Ctrl V, paste. Kita boleh buka.